ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kau bersahabat kecuali bersama orang yang beriman. Itulah dari pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa sahabatku rahimakumullah? Ketika ada perbedaan, ketika ada sesuatu yang menjadikan mungkin kita tidak bersama, tetapi dengan kekuatan iman kita akan menjadikan bukan hanya di dunia, tapi utamanya adalah di akhirat. Karena itu sahabatku rahimakumullah, dalam kitabul ilmi diterangkan, rihabatus sadri fi masailil khilaf. Apabila ada perbedaan, kita harus lapang dada. Lapang dada itu adalah menerima. Janganlah kita kedepankan egonya, karena ego itu adalah bagian dari nafsu. Sahabatku rahimakumullah, nafsu ada yang namanya syahwat, ada yang namanya ghadab. Itu adalah pintu setan yang menjadikan relung-relung semua yang ada di jasad kita terbuka. Mata bisa kemasukan setan, telinga bisa kemasukan setan, bahkan lisan ini sampai ada 19 pintu yang akan dimasuki setan. Maka sahabat rahimakumullah, 19 pintu itu bisa tertutupi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat dari hurufnya itu ada 19. Ba, Sin, Mim, itu ada 3. Allah, Alif, Lam, Lam, Ha, 4, jadi 7. Ar-Rahman, Alif, Lam, Roha, Mim, Nun, 6, 13. Kemudian Ar-Rahim, Alif, Lam, Roha, Ya, Mim, 6, jadi 19. Alaiha 19. Dalam surat Al-Mudassir juga disebutkan padanya ada 19. Wal awwalu wal akhiru, ya Allah yang awal dan yang akan mengakhirkan kita. Itu sahabatku rahimakumullah. Setan itu hakikatnya adalah sifat. Sifat yang akan menempel kepada makhluk. Ketika kepada manusia, maka manusia akan memperturutkan apa yang disebut dengan ghadab, apa yang disebut dengan syahwat, apa yang disebut dengan nafsu. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sahabatku rahimakumullah, dalam kitab Nasihatul Ibad misalnya, sahabat Umar pernah berkata, sesungguhnya keluarga setan itu ada 9. Dan dari 9 itu menyebar. Ada di mall, ada di tempat ibadah, ada ketika kita di rumah, ada ketika kita di jalan, ada ketika kita sedang bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika godaan setan datang kepada kita, maka kita yang lemah, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat untuk menghadapi gangguan setan adalah kita dalam keadaan suci.